Hai guys dan selamat datang. Baru-baru ini kami telah melihat OnePlus membuat perubahan kepada peranti mereka dengan tidak lagi memfokuskan kepada peranti yang berkuasa pada harga yang lebih mampu milik ataupun di bawah RM3,000. Namun apa yang anda mungkin tidak tahu, OnePlus turut melancarkan peranti yang sama dengan spesifikasi yang ditambah baik daripada tahun lepas, iaitu OnePlus 7. OnePlus 7 adalah peranti terbaru selepas OnePlus 6T atau lebih dikenali sebagai kemaskini untuk peranti tersebut. Jadi ini adalah pandangan pertama kami untuk peranti terbaru mereka ini. Sebagai permulaan, kami ingin ketengahkan bahawa ini mungkin perubahan yang sangat minimal bagi peranti ini. Tetapi ada juga komponen yang penting yang telah dinaik taraf dan berbeza daripada mana-mana peranti di luar sana. Jika anda mementingkan rekaan, usah risau tentang perkara itu kerana OnePlus 7 masih mengekalkan penampakan premium, malah rasa di tangan lebih solid dan kukuh. Warna yang kami pegang di sini merupakan warna merah yang sangat cerah, membuatkan ia lebih menonjol berbanding peranti-peranti yang biasa kami tunjukkan kepada anda. Depan dan belakangnya kaca dan kerangkanya diperbuat daripada aluminium. Melihat kepada kameranya pula, ia masih mengekalkan dual kamera, cuma yang berubah adalah kamera utamanya dipertingkatkan kepada 48MP yang turut mempunyai OIS ataupun Optical Image Stabilization. Manakala kamera kedua hanya berfungsi untuk mengukur kedalaman sesebuah gambar sebesar 5MP sahaja berbanding dahulu. Rekaan kameranya sedikit berubah dengan benjolan kamera yang lebih tinggi dan memanjang. Jika diperhatikan, LED flash kini sebahagian daripada lensa kamera tersebut. Bergerak ke bahagian hadapan peranti, ia membawakan skrin bersaiz 6.41 inci sejenis optik AMOLED bertakuk Dewdrop. Ia turut menawarkan warna yang lebih banyak ataupun menyokong wide color gamut untuk menyokong media yang mementingkan warna yang lebih terang, tetapi skrin ini tidak menawarkan resolusi seperti OnePlus 7 Pro. Walau bagaimanapun, bagi kami Full HD Plus sudah cukup memadai untuk kegunaan harian, malah lebih menjimatkan bateri jika dibandingkan. Perubahan paling ketara pada peranti ini adalah dari segi spesifikasinya, yang mana ia telah dijana dengan chip pemprosesan terbaru daripada Snapdragon dengan teknologi 7nm proses, iaitu Snapdragon 855 dengan RAM sebesar 8GB dan memori dalaman 256GB. Namun perubahan kali ini adalah sejenis memori yang telah disertakan adalah sama seperti OnePlus 7 Pro, iaitu teknologi UFS 3.0 yang dapat menawarkan kelajuan memori melebihi 2000MB/s, menjadikan segala aktiviti yang dilakukan lebih pantas daripada apa yang biasa dilakukan. Sistem operasinya di sini menggunakan Oxygen OS 9 yang berasaskan Android 9 Pie. Ia membawakan fungsi yang asas dan berguna. Tambahan lagi, ia memfokuskan kepada kepantasan penggunaan daripada hanya memberi fungsi yang penuh, tetapi jangka masa yang panjang akan mengalami masalah sela masa yang meningkat. Sistem operasi ini juga menyertakan navigasi gesture yang sering digunakan oleh kebanyakan peranti. Contohnya adalah swipe ke atas untuk pergi ke home, swipe dan tunggu seketika untuk pergi ke multitasking, manakala untuk kembali terdapat butang seperti peranti iOS. Tidak lupa kepada mode fanatic yang dibuat khas untuk mereka yang kuat bermain pemuah pada peranti ini. Bukan itu sahaja, sebelum ini saya pernah memberi sedikit komen berkenaan mono speaker yang lapuk. Kali ini OnePlus datang bukan sahaja stereo speaker, malah hadir dengan sokongan Dolby Atmos Surround Sound yang sepatutnya menambah pengalaman mendengar audio menjadi lebih baik. Tambahan lagi, ia juga menawarkan pengimbas jejak jari di bawah skrin. Kata OnePlus, ia telah ditambah baik supaya menjadi lebih pantas. Masih menyertakan fast charge 20W yang lama bersama bateri berkapasiti 3,709 mAh dalam kotak dan tidak menyertakan sebarang IP rating, namun pihak OnePlus menyatakan ia mampu bertahan apabila terkena percikan air yang ringan. OnePlus 7 adalah peranti yang biasa ditawarkan dengan spesifikasi yang telah dikemaskini daripada mereka ataupun peranti yang biasa digunakan oleh pengguna OnePlus sebelum-sebelum ini. Harganya masih belum diumumkan secara rasmi, tetapi dianggarkan berharga RM2,199. Jika anda bertanyakan pada kami, peranti ini sudah cukup lengkap tetapi sedikit singkat dengan pilihan jenis lensa yang diberikan. Namun jika anda tidak mementingkan fungsi tersebut, kami rasakan ini adalah peranti yang terbaik untuk pengguna OnePlus sebelum-sebelum ini. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.